Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaukir Ramadhan Anwar dari kelas 10 IPA 1, absen nomor urut 1. Dan kali ini saya akan menjelaskan soal tentang trigonometri. Dan menurut saya trigonometri dasar. Ini dia soalnya yang saya akan jelaskan. Nilai dari sin 255 derajat adalah sin 255 derajat, yaitu sin 270 derajat dikurang 15 derajat. Nah, bisa dapat 270 dikurang 15 karena kita memakai kuadran, yaitu berada di kuadran 3. Dan ini yang bisa saya lihatkan, 270 dikurang 255 adalah 15 ya. Dan sin itu kalau misalnya ini berubah menjadi cos, min cos 15. Nah, bisa jadi min cos 15 karena min cos 45 derajat dikurang min dikurang 30 derajat. Dan ini kita konstruksinya, min cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat, yaitu min 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 dikali setengah, yaitu min 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. 1/4 kita keluarkan, jadi min 1/4 dalam kurung akar 6 tambah akar 2 akar 2 dan dibalik, dan hasilnya menjadi min 1/4 dalam kurung akar 2 tambah akar 6. Mungkin dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena saya tidak terlalu mengerti trigonometri. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.